Terima kasih kerana memilih GoShop sebagai platform anda untuk mendapatkan produk-produk yang menarik dengan promosi yang hebat. Hari ini kita dalam teratak sehat. Kita bersama dengan orang-orang sehat je dekat dalam ni hari ini. Dan saya bersama dengan rakan pengacara saya iaitu Dr. Su Wing Si. Hai semua. Apa khabar? Oh, alhamdulillah baik. Terima kasih banyaklah sudi dengan ya, kita. Sama-sama. Kan? Cerita pasal sehat, kita tengok sendiri dari segi bentuknya. Kan? Luaran sehat. Dalaman sehat ke? Sangat sehat. Sangat sehat. Itulah yang aku nak apa men-showkan semua resepi saya. Kenapa dalam sehat. Okey, kita bagikan semua orang sure. Ini dia. Sure kan kepada mereka semua. Iaitu inilah dia Uwayat Nutrition. Exactly. Dan kita ada hari ini prebiotics dan probiotics tau. Tak sama tau. Dalam pasaran hanya ada probiotics. Biasanya macam itulah. Dia asing-asing kan? Asing-asing. Tapi ini dua-dua dalam dua-dua. Satu. Dua-dua. Sebab prebiotics. Probiotics di makanan untuk probiotics. Jadi dia aktif. Betul. Dan juga ini dah dia 20 bilion aktif probiotics. Memang aktif punya tau. Bagus. Itu bagus. Itu baru permulaan kita berborak dengan perkataan itu ya. Probiotik dengan prebiotik. Tapi sebelum tu package kita nak bagi tahu kepada anda sangat berbaloi untuk anda miliki. Sebab apa, dengan harga RM119, anda akan dapat iaitu 40 paket ni. Kan, set prebiotik dan juga probiotik maksud dapat 2 kotak. Dan tambah lagi satu dengan hadiah percuma 1 kotak. Dalam tu ada 20 paket. Total kesemuanya ada 60 paket dengan harga RM119. Berbaloi ke tidak, akak-akak, abang-abang? Berbaloi. Okey, harga kat pasaran ni, Swinsi, RM140. Mahal tu kan? Jadi dekat GoShop ni 3 bungkus, 3 kotak, RM119 sahaja. Berjumlah 60 paket. Siapa cepat dia dapat, boleh beli dekat 03-9544-1188 atau boleh beli di aplikasi GoShop. Sebenarnya senang untuk minum. Hanya letak dalam air. Aku dah minum dah almost like 1 week kan. Memang aku minum pagi dan malam saja. Dia bagus untuk usus kita, pencernaan. Dan juga bagi saya kan, sekarang aku mengajar, aku terbang, aku buat banyak benda kan. Macam-macam. Aku tak suka makan ubat. So kita kena mencegah daripada kan sekarang ada influenza semua datang kan. You have to stay healthy. Dan semua ini adalah untuk mencegah dan untuk membuatkan kita agar kita sehat, ada immunity system kita lagi kuat. Jadi itulah. Tengok paket dia ini. Tak besar mana pun. Dia bukan pill tau. Dia semua serbuk je. Tengok. Serbuk je. Nampak serbuk begitu aja. Nampak perlahan-lahan. Nanti kamera dapat capture. Itu dia, serbuk macam itu aja. Kita boleh telan terus. Boleh telan terus. Kita boleh masukkan dalam air. Dan jus. Air jenis macam mana tu? Air biasa je. Tapi rasa dia macam oren. Sedap. Maksudnya tak adalah rasa macam ubat gitu kan. Okey, ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Bukan ubat. Pencegahan. Minuman kesihatan. Ya, dan juga bagi apa semua usus anda sihat dan juga bagi badan anda lagi kuat. Okey, jadi ini prebiotics dan probiotics. Okey, jom kita tengok packaging yang didatangkan kepada anda semua. Kalau anda beli hari ini RM119, anda akan dapat 2 kotak. Dalam satu kotak ada 20 paket kecil. Okey, tambah dengan lagi satu kotak secara percuma. Okey, dekat bahagian hadapan ni dia bagi tahu dekat sini ada 20 bilion aktif probiotik. Banyak tu. Banyak tau. Dalam pasaran itu aku masih ingat tak sebanyak 20 bilion Kan boleh kira 20 bilion tu. Maksudnya terlampau kecil-kecil yang ada dalam kita punya usus kita tu. Itu yang bagus. Okey. Lepas tu kalau kita tengok kat sini dapat mengurangkan kejadian cirit-birit. Lepas tu dia sangat bermanfaat dapat membantu meningkatkan mikroflora dekat bahagian usus tu. Dan juga ia merupakan prebiotik. Maksudnya ialah makanan macam baja dalam kita punya usus lah. Yang paling penting ada sija halal. Mana tengok tu? Tengok. Oh, ini dia. Susah tau dapatkan sija halal. Dan dalam pasaran banyak yang tak ada. Aku dah cakap. Kan. Cuba cek siapa yang pernah ada dapatkan prebiotik atau probiotik ni, ada sijil halal tak? Jadi untuk jenama ini, mereka dah melalui pelbagai
ujiannya, kajiannya banyak, kan. Banyak. Untuk kilangnya dah dapat GMP, dapat sijil halal lagi. Maksudnya tak payah ragu-ragulah tak kan. Tak payah ragu-ragu. Semua bagus. Dan juga tengok dia. Batch nombor. Baru saja produce ya. Kita cakap fresh from the kilang. Dia produce Julai 4, 2022. Dan juga boleh simpan 2 tahun tau. Jadi tunggu apa lagi? Tapi sebenarnya tak sampai 2 tahun. Yelah. Sebab apa kalau katakan kita dah mula mengamalkan kita punya prebiotik dan juga probiotik ni, kita boleh ambil dia satu pagi, satu waktu malam. Jadi macam Suwinsi sendiri sama bagi juga saya, pagi malam. Pagi malam. Kenapa? Kadang-kadang aku memang sebelum saya minum kopi ke ataupun makan ke, aku minum ini dulu. Bagi dia macam tenang semua dan lepas balik kelas semua, aku lepas mandi, aku minum ini terus tidur. Bagus, mudah. Bagus. Maksudnya mudah boleh menyeraplah. Menyerap dalam tubuh kita ni. Yang penting tubuh kita dalam usus kita ni jadi sihat. Dia ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Bila ada yang satu bakteria tu terlampau banyak sangat pun tak elok. Tak elok. Yang baik banyak sangat pun tak elok, yang jahat sangat banyak pun tak elok. Jadi kena seimbang. Kena seimbang dah. Kena seimbang. Okay. So that's why kita bawakan kepada anda hari ini. Inilah dia prebiotik dan juga probiotik untuk anda. Jaga usus. So apa bila dalaman kita sihat, luaran kita pun jadi cantik dan sihat begitu. Okay, kita ada soalan lah. Ya, Pak Ayah. Ini daripada Lily. Macam mana rasa dia? Okay, kita biarkan orang yang... Saya. Okay, rasa dia macam oren dan juga macam manis sikit. Sebenarnya dia sedap. Kadang-kadang kan anda, jikalau anda nak, anda boleh tambah ke dalam jus anda semua. Ataupun bagi saya, kadang-kadang aku buka je, aku tuang mulut, minum air je. Sebab sebenarnya dia macam sedikit macam gula. Sebenarnya sedap. Jom, you test, Memang kita test. Saya hari ni nak cuba dengan air jus. Okay, boleh. Best gila. Air jus yang kita ada. Tengok air kita tuang kat dalam ni. Best gila. Gitu je. Tak susah mana tak pun. Tak susah. Yang penting, apabila dah buka, habiskan. Kalau tak habiskan, nanti dia jadi keras. Dah tak boleh guna dah. Pastikan habiskan satu paket kecil ni. Alright. So, nanti kita kacau. Kita boleh minum. Dia mudah diserap sebenarnya. Betul. Mudah untuk nak diserap. Jadi inilah cara untuk kita nak minum dia dengan mudah. Natural. Aku chef kan? Lupa kita ada master chef dekat sini. Kita nak bagi rasa apa? Kita bagi rasa serai kan? Kau kan? Ini sudu yang semula jadi. Jadi untuk Swinsy sendiri lah, apa cadangan ataupun syorkan kepada diorang? Letak pada air ni jenis yang macam mana? Panas ke? Suam ke? Aku rasa suam boleh, tapi jangan terlampau sejuk juga. So bagi saya memang kadang-kadang emak saya lagi dahsyat dia, ini macam tuang je. Umur berapa maknya? Mak saya 60 dah. Mak saya memang dia makan probiotics every day dah. Jadi bila saya showkan beratnya, dia cakap 20 bilion aktif probiotics, dia pun cakap mustahil kan. Tapi aku nak cakap produk ini memang baru ke pasaran. Dan hari itu dia cakap baru launch saja. Jadi bagus dan juga teknologi yang baru. Bagaimana rasa dia? Tengok. Dia minum habis. Dia minum dah habis. Kan kamera nak capture lambat sangat. Kita terus minum sampai habis. Dia tak tipu dah. Dia habis semua. So, apa yang dia rasa adalah disebabkan dia punya perisa tu memang oren. Dia tambah dengan jus oren. Jadi lagi orang kata tak terasa sangatlah. Tak terasa. Kadang-kadang ada orang bila rasa dia lain sikit langsung tak nak minum. Kan? Jadi yang akan rasalah lepas ni mungkin dapat mengelakkan. Sebab apa sekarang ni, tengah musim perayaan. Makannya macam-macam, abang-abang. Kan? Aku tengok banyak rendang. Aku tengok banyak ketupat. Semua benda ada. Semua ini, aku nak cakap, pencernaan semua ini susah sebab lemak banyak kan? Bagi aku tengok. Aku makan begitu. Kita tengok, sama-sama. Begitu sajalah dia. Okay. Macam gula-gula. Tak terlampau tebal? Tak terlampau tebal-tebal. Dia macam gula-gula macam tik. Kita macam makan yang... Dia serbuk je lah kan? Serbuk je. Jadi untuk kanak-kanak pun, bagi dia macam dessert. Sedap. Sebenarnya sedap. Mak saya memang dia tuangin macam dan minum air je. Begitu je. Nak sulam dengan air pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan mungkin kita ke dalam train.
Nak pergi kerja, alamak terlupalah nak minum kita punya prebiotik dan probiotik ni. Boleh consume terus dalam train tu dengan kita terus dari, apa, daripada paket kecil ni. Paket saja. Okey. Wah, 30 set dah dijual. Masuk sekarang ni 30 set telah pun menjadi dijual. Okey, jadi kepada awak semua yang tengah menonton sekarang ini, ada nombor dekat bahagian bawah tu 018-954-1188. Itulah nombor yang anda boleh tanya kepada Dr. Suinsi lah. Mungkin ada nak berkongsi ke ataupun nak tanya soalan, boleh hantarkan saja dekat situ. Okey, kita nak tengok sikit manfaat probiotik. Ha, kan, mungkin ramai yang tak berapa faham bila kita berbual-bual, kita letakkan ni, boleh baca sendiri. Okey, so dekat sini dapat menggalakkan kesihatan untuk pencernaan usus dan dapat juga mengurangkan masalah sembelit. Eh, semua orang akan mengalami benda ni juga. Ha, kan, tapi macam mana masalah-masalah tu boleh berlaku? Inilah dia, pemakanan yang tidak seimbang. Maksudnya, karbohidrat dia, protein ataupun dia, ataupun terlampau banyak lemak. Ah. Aku tahu banyak orang yang suka makan lemak, gula, semua ini tak bagus tau. Jadi kita kena seimbang dan kita kadang-kadang kita tak boleh apa pilih kan. Jadi anda kena ada sistem yang bagus. Betul. Jadi kita kena makan probiotik, bukan antibiotik tau. Bukan. Bukan antibiotik. Berbeza. Okey. Lepas tu pula dia dah untuk mereka ni sebab apa ada masalah-masalah dekat usus ni adalah kerana suka makan makanan ringan. Contohnya fast food, okey. Lepas tu perut pun boleh jadi kembung. Ni pun adalah salah satu masalah usus juga. Betul. Sebab dia membengkak kat dalam kan. Kadang-kadang kan banyak kawan saya yang cuba diet tapi tak jadi. Kenapa? Sebab dalam dia, dalam usus dia ada masalah. Jadi semua ini tak orang tahu. Sebenarnya emak saya dulu daripada kecil dah bagi saya makan probiotics banyak. Tapi tak tahu. Ya, tapi aku sekarang faham kenapa. Sebab dia tak nak saya sakit. Sebab jikalau anda nak makan antibiotik dah sakit kan? Ya, maksud tengah sakit lah tu. Dah tengah sakit. Tapi ini bukan ubat. Bukan. Ini adalah kita cakap benda-benda yang bagus untuk usus kita dan natural dan aktif. Jadi usia macam mana pun tak kisah, boleh minum. Dan dia bebas daripada bahan yang bahaya atau bahan kimia. Kita nak tunjuk. Dia tak ada perisa, tak ada tiruan, pewarna tiruan, pemanis, bahan pengawet dan juga hormon ni. Tak ada. Jadi ia memang sesuai untuk semua lapisan umur lah. Ya. Kanak-kanak pun boleh makan tau. Kan. Banyak kawan saya yang ada anak-anak yang sering, dia cakap sering sakit ke, demam ke. Ini bagus untuk kanak-kanak sebenarnya. Sangat-sangat setuju. Sebab apa, ada dekat luar sana tu jual dalam keadaan botol-botol kecil. Ya. Itu nak beli-beli-beli tu, kos dia tinggi. Tinggi. Harga barang dah naik. Ini berapa je? Dapat hari ini ada promosi lagi. Betul. RM119 je. Yeah. Okay? Sesuai untuk siapa ni? Mari kita tengok individu yang ingin mengekalkan kesihatan usus. Sesuai untuk mereka. Individu yang mempunyai masalah sembelit. Individu yang mempunyai masalah perut kembung. Lepas tu individu yang ingin mengekalkan kesihatan dan juga individu yang mempunyai tabiat pemakanan yang tidak sihat. Itulah. Sekarang kan dalam zaman ini kan semua orang sibuk. Tak ada masa untuk jaga diri kan. Kita cakap kena makan benda yang makan makan yang sihat. Kalau boleh kurangkan makanan fast food semua tu Kalau tak boleh nak tolak, kurangkan. Okey. So yang ini pula, probiotik, apa kelebihan dia? Oleh kerana ia mempunyai mengandungi 20 bilion probiotik aktif. Ini bermaksud dalam usus anda ada berkeliaran kan, mana yang jahat, mana yang baik, dia kawan-kawan, dia lawan-lawan-lawan. Lepas tu nanti dia jadi seimbang dekat dalam tu. Dia ada 6 jenis probiotik. Kadang-kadang dekat luar tak sampai 6. Tak sampai. Kadang... ataupun dia ada campuran yang berlainan. Itu I tak suka. Kita tak tahulah tak tahu. Tapi Go Shop memang aku nak cakap benda-benda bahan kat Go Shop dia memang tulen dan juga semua kita kena check kan. Betul. Kena ada sijil baru boleh masuk dekat sini. Okay? Alright. So selepas tu pula kita tengok dekat sini. Ini yang kita nak buat perbandingan dekat sini. Perbandingan yang sangat ketara. Yang mana kalau anda beli minuman-minuman yang ada dekat luar tu, kadang-kadang ada perisa tambahan kan. Pewarnanya lagi. Lepas tu kita boleh nampak dekat sini. Ada yang setakat 3 bilion saja probiotiknya dan juga satu jenis. Ada yang 8 bilion ada 3 jenis probiotiknya. Bayangkan. Tapi ini 20 bilion. 20 bilion tuan-tuan dan puan-puan. 20 bilion nak kira tak sempat. Tak sempat. Dan juga dia ada 6 jenis probiotik dan juga 2 jenis prebiotik. Okey. So seterusnya fungsinya yang lain kita tak dapat kenal pasti, tapi apa yang kita tahu untuk kita punya Wyatt ni,
Dia dapat membantu menggalakkan kesihatan pencernaan usus dan dapat mengurangkan masalah sembelit. Yeah. Bahan kimia lain pun tak pasti sebab kita tak dapat sijil dia. Tapi yeah, yang kami punya, kita dah pastikan tak ada perisa tiruan, tak ada pemanis, tak ada bahan pengawet, tak ada hormon. Dan tengok peratus yang dihasilkan sampailah ke bawah. Semuanya berbeza dan dari segi kos dia pula, tengok, untuk satu botol kebiasaannya RM2.50. Yeah. Satu botol. Kali dengan kalau sehari nak minum berapa banyak. RM5 dah. Ya, RM5 pagi dengan malam. Mahal. Kan, mahal. Lepas tu kalau tengok yang lain ni, probiotik yang mungkin beli kat farmasi lah. RM4 satu. RM4 Jadi sehari RM8 dah. Nak kena sukat guna shing tu pula. Tak boleh. Okay, leceh. Ini pula. Kita ini punya on pula. The go. Mana-mana kita boleh bawa, kita boleh minum, kita berapa boleh terus sedut. Ya? RM1.98. Gunakan jadi RM2 je lah. Ya, kan? Tak sampai RM5 satu hari. Okey, ini ada permintaan daripada orang ramai. Dia kata, boleh terangkan sikit lah, Dr. Swinsey, apa itu probiotik dan juga prebiotik? Boleh. Sebenarnya kita tahu probiotik ini bagus untuk pencernaan semua. Tapi prebiotik ini adalah kita cakap makanan untuk probiotik untuk dia jadikan aktif semua benda. Jadi kan dia ada fungsi tersendiri dan juga semua ini. Jadi kombinasi yang kedua-dua ini menjadikan fungsi dia lagi bagus dan juga lagi aktif dan juga bagus untuk kesihatan kita. Yeah. Jadi kebanyakan yang tak ada yang kedua-dua ini. Jadi hari ini kita dah cakap sekarang teknologi dah canggih. Betul. Dan semua ini kita cakap Wiyad memanglah kita cakap brand dia dah lama dan juga dia sentiasa inovasi. Jadi kadang-kadang semua yang kedua-dua ini akan menjadikan dia bagus untuk kesihatan. Yang difahamkan Dr. Swinsey ni, dia memang suka try itu, try ini kan. Dan aku tiba-tiba suka. Dia kata, aku suka betul lah dengan yang ini. Sebab dia guna teknologi yang berbeza. Sebab you tahu aku suka ilmu kan. Ha. Aku seorang yang suka kaji semua benda kan. Dulu aku buat chemical engineering sebenarnya. Jadi aku suka tengok ingredient. Jadi mak saya juga, dia seorang yang betul-betul gila dalam benda-benda kesihatan. Dan jikalau benda yang tak bagus, aku tak makan. Kan aku sangat picky, aku sangat choosy. Jadi banyak yang aku kena try dulu, baru aku boleh showkan kepada semua audience. Aku tak cakap. Bukan main cakap, ambil. Aku tak main cakap. Kan? Aku kena cakap, ada sijil tak? Ada sijil halal tak? Ada semua ada. Dan, tengok. Oh my God. Aktif sungguh itu ni. Itu terlampau aktif, okay? Yang paling penting, tengok. Semua ini, dia batch yang baru. Jadi batch yang baru, kita bukan jual murah sebab dia dah batch yang lama. Bukan nak expire. Bukan. Ini fresh daripada kilang. Yeah, dan kita cakap, baru saja. Tadi aku dah tanya, belum sampai ke farmasi semua lagi. Jadi hanya kat Astro Go Shop dulu. Ya, jom kita teropong sikit dekat kotak ni, bagi rapat sikit. Rapat sikit. Supaya nak tengok bahan-bahan yang digunakan. Dekat sini boleh nampak dia menggunakan serbuk oren, serbuk buah markisa. Oh, ini semua apa, kalau makan buah-buahan ni memang sedap betul lah. So apa yang kita boleh bagi tahu kepada anda, kebanyakannya kat dalam ni tak ada bahan-bahan yang berbahaya. Kita dah rangkumkan, masukkan dalam satu paket, tinggal masa untuk anda makan dan masukkan dalam tubuh badan anda aje. Okey, pastikan bila anda hari ini menonton, ini bukan ubat, ini adalah tujuannya untuk membantu meningkatkan lagi kesihatan tubuh badan kita. 60 set telah pun berjaya dijual. Dahsyat. Sekali lagi, bagi mereka yang nak menjalankan kehidupan yang sihat, senaman dah cukup apa sebagainya. Tapi, dalaman kita, bahagian usus kita tak jaga, rugi. Tengok package kita. RM119, anda akan dapat 2 kotak. Dalam satu kotak ada 20 paket kecil. Bermaksud dah dapat 40 paket kat situ. Lepas tu kita tambah lagi dengan hadiah percuma. Satu kotak lagi 20 paket. Ada 60 paket lah semuanya, Swinsey. Bagus tau. Bagi aku ini memang berbaloi. Dan hanya dekat Astro Go Shop saja. Cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Jom kita jalani kehidupan yang sihat dalam teratak sihat kita ni. Telefon kami 03-9544-1188. Atau boleh beli melalui aplikasi Go Shop. Ya, semestinya kalau kita dah jadi rakan pengacara diorang, kita kena ada tetamu. Kesian testimoni kan. Betul. Bukan saya saja kan. Banyak orang yang ada yang... Ada ke soalan nak ditanyakan? Banyak. Silakanlah. Okey, hai Kak. Selamat pagi. Hai. Ya, saya Su juga, Sufian. Sufian, okeylah. Aku nak tanya tau, bila when you first start makan yang ini? Okey, saya makan ni dalam masa 3 minggu. 3 minggu? Dalam masa 3 minggu ya. Disebabkan saya susah nak membuang. Betul. Kan perempuan ada masalah ini banyak. Lagi-lagi dalam umur yang kita macam ni lah. Berapa umur? 57. Oh, 57.
Ingatkan 40. Aku ingat 30 je. Lagi bawah. 10 kena manis sikit. Okey, boleh kongsikan apa kesan nampak bila makan ni? Sebelum ni saya memang susah nak membuang ya. Okey, dan sembelit. Lepas tu kita tidak rasa selesa berpeluh sebab saya banyak aktiviti yang saya nak buat. Okey, selepas saya makan dalam masa 3 minggu ya, saya rasa cukup selesa. Satu hari saya dapat membuang 2 kali ya. Okey, lepas tu tidak sembelit. Dia begitu lawas ya. Dan tidak mengganggu apa aktiviti yang saya nak buat. Tapi yang sebelum ni memang ada masalah. Ada masalah kan? Sebab aku tahu, sebab kita perempuan kan, ada masalah ini sembelit. Ya, bukan kata perempuan, mungkin lelaki pun ada sembelit. Lelaki pun ada. Kadang-kadang ada lelaki masalah perut, tu. Perut buncit mungkin. Lagi-lagi, bila berumur macam ni, memang mudah sembelit. Kan? Mudah sembelit. So, sebab apa? Usus dalam tu mungkin dah susah dah expired dah. Oh, bukan expired. dah sampai masa dia. Dah sampai masa dia. Nak tanya, banyak angin kan? Dia banyak angin. Bila kita susah nak membuang, dia banyak angin. Lepas tu, kita tak selesa lah. Berpeluh, lepas tu dia tangkap kat kepala kita lah, migraine ke apa kan. Betul. Jadi lah, bila kita makan tu dia mengurangkan dan dia melancarkan, melawaskan, lepas tu dapatlah sehari 2 kali membuang. Akak, aku nak tanya, sebelum ini pernahkah akak cuba probiotik yang lain? Sebelum ni adalah produk biasa saja. Tak ada fungsi yang begitu kita cakap. Tidak begitu hebat cepat lah. Hebat macam ni lah. Yang ini terlalu orang kata cepat dia memproses kan lah. Jadi 20 bilion tau. Makan aktif kat dalam. Jadi, betul. Nak tanya sikit, dari segi aktif tu biasa buat apa aktif sangat ni? Kalau perempuan kadang-kadang dia buat zumba ke aktiviti saya. Lelaki tak faham. Lepas tu aktiviti luar saya banyak dengan kerja kebajikan. Jadi perlulah. Jadi bila kita tak selesa, kita nak buat kerja apa pun kita tak ada boleh masalah. Ya. Berpeluh apa semua ada. Betul lah tu berpeluh. Tapi yang betul tadi dia cakap kadang-kadang sampai pening kepala. Ya, betul. Sebab dia akan tangkap bila kita tidak membuang. Lagi-lagi dalam 2 hari kita tidak membuang, dia akan tangkap tau. Itu angin tu naik atas kepala kita. Maksudnya tak sihatlah tu. Ya, kan? Tak sihat. Khusus dia ada masalah. Masalah betul. Sepatutnya kita kena membuang setiap hari. Betul. Okey, terima kasih Kak Lina atas kongsian. Nanti kita kongsi lagi. Tapi betul eh, kalau katakan orang dah dewasa pun pening, sakit gitu kan. Anak-anak kecil ni macam mana pula? Itu yang bahaya tau. Okey, tak apa. Kejap lagi kita boleh kongsikan kepada anda semua lebih lanjut lagi tentang lapisan umur yang siapa boleh amalkan. 80 set telah pun berjaya dijual. Okey. So inilah dia pembungkusan dekat kilang, macam mana mereka lakukan. Bukan senang nak dapat GMP ni. Bukan. Dan rasanya enak dan juga mudah di kita amalkan. Amalkan semua. Jadi silalah kita cakap sekarang beli 2 betul satu. Beli 2 betul satu dengan harga RM119. Jom kita dengarkan promosi secara lengkap tentang produk. Kids and Baby Fair, nikmati diskaun sehingga 65% bermula 1 hingga 31 Julai 2022. Inilah dia Wayat Nutrition Set Prebiotic dan juga Probiotic, serbuk campuran botani perisa oren mengandungi 20 juta probiotik aktif, enak dan melancarkan sistem pencernaan. Pakej kita memang menarik sebab apa? Dalam pakej utama anda akan dapat 2 kotak. Dalam 1 kotak ada 20 paket kecil. Bermaksud 2 kotak ni ada 40 paket dah. Ditambah lagi pula dengan 1 kotak secara percuma. Keseluruhan ada 60 paket kecil. Harga RM119 sahaja. Ia terdapat 20 juta probiotik aktif, dapat membantu melancarkan sistem pencernaan, dapat mengurangkan masalah sembelit, ianya halal dan telah diiktiraf. Perisa buah oren segar, tanpa pewarna dan juga perisa tiruan, tanpa pengawet atau hormon. Hanya buka dan nikmati sahaja. Dekat pasaran ni nak kira-kira, RM240. Dekat GoShop untuk 3 kotak, RM119 sahaja, ada 60 paket kecil. Siapa cepat, dia dapat. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang di 03-9544-1188 atau layari dan dapatkan melalui aplikasi GoShop. Thank you.
Selamat kembali ke Teratak Sihat bersama dengan saya Ian dan juga rakan pengacara saya, Dr. Suminsi. Hey, buat pertama kali aku host dengan anda. Yelah, tau. Biasanya kan aku jadi guest je, tau. Itulah dia. Hari ini jadi pengacara betul-betul. Yeah. Okay? Hey, tahu tak, bagi saya, walaupun you know kadang-kadang kita slim semua, tapi aku memang ada masalah perut buncit kadang-kadang. Oh. Yeah. Tapi nampak tak sesuai kan bila nampak slim tiba-tiba buncit. Ya, yeah, terutamanya bila aku nak pakai gaun semua benda kan. Jadi memang aku maksudnya pun sebenarnya perut gembung lah. Ya, yeah, aku sebenarnya dulu pun ada masalah sembelit. Hmm. Memang susah nak buang. Jadi beberapa minggu ini bila aku minum ini memang aku rasa dia lega tau. Aku pergi tanda saja aku memang rasa mudah. Dia akan mudah pencernaan dan juga bagi saya sebab aku seorang yang aku tak tidur banyak kadang-kala. Aku sistem mengajar banyak pun produksi kan dalam produksi semua ini. Jadi bagi saya yang paling penting bukan sahaja dia boleh bagikan kita rasa lega semua. Bagi saya, rasa seimbang badan saya. Hmm. Jikalau tidak, aku rasa akan letih ke semua. Sebenarnya dalaman kena kita pentingkan. Yeah. Jadi probiotik dan prebiotik sini bagus. Yes, betul tu. Cerita pasal dalaman ni, kita tak nampak. Kita pun bukan buat medical check-up sepanjang masa kan. Tahu-tahu je, perut dah rasa macam kembung. Tiba-tiba dua hari, tiga hari tak buat pencernaan macam tu kan. Oh, masalah. Ada masalah. Kita kena detox. Kita kena buat semua ini. Sebab badan kita, kita perlukan benda-benda macam probiotics ini. Yeah. Untuk macam bahan aktif, dia lakukan kerja dalam badan kita. Kadang-kadang sebab aku puasa juga kan. So, kita kena switch off, switch on kan. Yes. Jadi, semua ini bagus. Macam to clear your usus. Ya. Yeah. Kena pastikan dalaman kita tu dalam keadaan sihat. Saya pun sendiri mengaku kadang-kadang ada makan itu, makan ini, terlebih itu, terlebih ini. Jadi, dalaman agak-agak macam mana? Tahu-tahu je pula sekarang ni makan pula kan. Oh. Rendangnya lagi, daging lagi. Kan? Macam-macam. Sekarang musim apa? Musim raya tau. Tengok semua rendang, semua benda. Betul. Tak makan tak bagus kan? Betul. Tapi bila kita makan, ada probiotics ini, dia boleh seimbangkan badan kita, dalam kita pun akan jadi sehat. Betul tu. Tapi dalam keadaan yang sama juga, mungkin anda semua dah perasan sekarang ni kadar kita nampak data COVID tu dah makin meningkat. Ini bermaksud kita bukan lagi dalam keadaan selesa. Bukan. Walaupun ada SOP kelonggaran dekat luar tu, jangan ambil ringan. So, dapatkanlah kita punya prebiotik dan juga probiotik ni. Sebab apa? Dalaman dia, contohnya bagi mereka yang tak berapa nak faham, prebiotik ni adalah macam baja lah. Untuk kita punya dalaman usus tu untuk memastikan bakteria baik, bakteria jahat. Yeah. Dia ada dekat dalam kita punya usus tu dalam keadaan baik. Dan probiotik tu adalah mikroorganisma yang hidup. Untuk bahagian dalam tu dia makan apa semua kat dalam tu dan memastikan usus kita jadi lebih sihat. So, untuk mereka yang sebelum ini pernah nampak prebiotik tapi dia tak ada probiotik. Tapi hari ni prebiotik, dua-dua. Probiotik, dua-dua dekat dalam ni ha. Dan walaupun dua-dua kat dalam harganya lagi rendah berbanding daripada produk yang lain. Berapa harga dia? RM119 saja. Untuk berapa kotak? Untuk tiga kotak. Dua kotak tu kita memang dalam package. Satu lagi secara percuma. Siapa nak bagi percuma tu? Kat luar tak dapat, pergi farmasi pun kena tunggu. Yang paling penting, seisi keluarga boleh makan. Beli je sebab sekarang raya kan? Dan juga sekarang kita nampak banyak kes yang meningkat. Jadi immunity kita kena kuat. Sebab apa kita cakap macam tu? Bila adanya sistem baik yang kat dalam, luar kita pun okey juga. Mungkin anda mungkin mengamalkan makan ubat-ubat dan sebagainya. Kita faham ada yang terpaksa makan ubat. Tapi yang sengaja nak makan ubat tu sebab nak mengelakkan daripada anasir-anasir jahat. Oh, bahaya. Jangan suka-suka macam tu. Tapi kalau minuman yang macam ni, jangan risau ya. Okey, so untuk mereka yang tengah menonton sekarang ni, untuk dalam satu paket kita ni kan, dia memiliki 20 bilion aktif probiotik. Ya. Wah, banyak. Terlampau banyak tapi bagus untuk badan kita. Okey, antara kelebihannya adalah untuk mengelakkan, untuk membantu mengurangkan kejadian cerit birit. Lepas tu dia dapat membantu meningkatkan lagi mikroflora usus yang bermanfaat, maksudnya yang baiklah untuk kita punya usus tu. Okey, lepas tu pula dekat dalam ni dia semestinya dapat membantu kita memastikan usus kita jadi lebih sihat. Alright, so seterusnya dekat bahagian tepi ni dia ada bagi tahu pula tempat penyimpanan jenis yang macam mana. Senang cerita macam ni lah. Suhu bilik okey lah. Kan? Lepas tu kalau dah buka pack yang kecil dah potong tu, jangan biarkan. Habiskan satu pack tu. Sebab apa? Satu pack tu dilengkapi dengan 25 gram. Okey? Lepas tu dekat sini kita tengok cara pemakanannya. Tak kisah untuk lelaki kanak-kanak,
remaja ataupun individu yang rasa macam tak sihat, yang dah dewasa, boleh. Yang warga emas pun boleh juga. Tengok pula dekat bahagian bawah ni, ini batch yang baru. Maksudnya pengeluaran yang baru. Dia keluar pada berapa? 4/7 itu. 2022. Baru je. Stoknya baru. Jadi jangan risau. Dia boleh tahan sehingga 2024. Lagi 2 tahun. 2 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lepas tu dekat bahagian tepi ni, inilah dia kesan. Apa? Ingredient dia. Lepas tu, berapa banyak yang perlu diamalkan. Yeah. Contoh dekat sini untuk dewasa 1 hingga 2. Paket kecil. Untuk kanak-kanak ni, kalau boleh, 1 saja. Dan setengah lah kita buat tu pun boleh juga. Mungkin ada 2 anak, kita bahagikan 2. Okey, dewasa kanak-kanak ni, ambil sebelum atau selepas makan. Dia dah bagi tahu kan. Terang-terang dalam bahasa Melayu, mudah untuk nak fahami. Dan ini dia sijil-sijil ataupun pengesahan yang telah pun mereka dapat. Okey, so untuk Suwinsi sendiri, kalau amalkan tadi, pagi dan malam. Kalau cerita pasal sebelum makan dan selepas makan, waktu bila? Bagi aku memang bangun je aku minum dah. Tapi kadang-kala ada yang boleh selepas makan anda baru minum pun boleh. Bagi aku memang pagi je aku minum dan malam je aku pun bila balik dari kerja aku ambil satu sachet dan tidur dah. Okey, cantik. Kita ada soalan. Soalan dekat WhatsApp. Wow. John tanya, lepas makan produk ini adakah saya akan terus ke tandas? Okey. Tak sakit perut. Ini bukan ciri ubat ciri birit. Bukan John. Ini bukan ciri birit, tapi dia macam anda senang membuangkan saja. Tak ada masa sembelit. Bukan saja. Secara semula jadilah maksudnya. Semula jadi. Jadi kadang-kadang bila anda makan dah, anda berapa jam lagi anda baru macam rasa nak pergi, tapi dia bukan sakit. Jangan risau. Ini memang bagus untuk usus anda, pencernaan anda. Yang paling penting, tadi akak pun dah cakap kan, senang membuang, semua angin pun akan keluar semua. Bagus sebenarnya. Angin ni kadang-kadang kalau tersekat pening banyaklah lelaki perbuncit kan? Kan? Janganlah cakap, terasa. takin. Sebenarnya bukan apa. Kadang-kadang banyak kawan saya yang cuba untuk diet semua tapi dia macam rasa macam tak selesa. Sebenarnya dia tak cukup kita cakap semua yang makroorganisma ataupun all this probiotic untuk membantu dia untuk mencernakan benda ataupun sebab manusia kan kadang-kadang kita perlukan kita cakap support. Kita perlu support semua ini. Jadi prebiotik dan probiotik ini memang kita cakap untuk mencegah dan juga menguatkan sistem imuniti. Dia makanan dan minuman tambahanlah untuk diri kita. Sebab apa kadang di antara kita mungkin beli melalui peti sejuk tu, ambil macam tu kan. Tak boleh. Tak jadi masalah. Mungkin boleh tak terlampau kerap sangat. Jangan. Mungkin ada pewarna kan, pengawet dan sebagainya. Sebab apa dia duduk, sebab tu dia boleh duduk dekat dalam peti sejuk lama. Kan? Bila ada pengawet macam tu, kita sarankan kepada anda dengan harga yang macam ni, anda bahagikan dengan 60 paket kecil tu. Berapa je sebenarnya. Jimat, memang cukup jimat. Okay. So, saya nak try. Okay, awak kita try. Together ya. Okay. Cheers. Okay. Okey kan? Macam gula. Macam glukosa. Manis. Cuma kalau boleh jangan terus macam laju sangat. Rasa orange. Dia tiba-tiba macam masuk ke dalam. Sebenarnya dia macam gula je. Rasa dia orange. Orange dan it kind of dissolve sangat fast. Okey. Ini bermaksud siapa yang ada anak kecil kan biasa kita tengok dia beli macam gula-gula yang dalam botol. Yang serbuk tu kan. Lepas tu dia sedut guna straw kan. Kita boleh ganti. Tapi itu tak bagus untuk kesihatan. Ini bagus. Aku rasa sebab banyak kanak-kanak yang pilih makanan. Jadi semua ini boleh jadi cakap dengan dia macam gula. Tapi bila makan dia bagus untuk usus mereka. Jadi kepada anda semua, ini harga yang berbaloi tau. RM119 je untuk 3 kotak hari ini. Beli 2, percuma 1. Kan? Mana lagi? Mana nak dapat? Cerita pasal prebiotik dan juga probiotik ni, mungkin ada makcik, pakcik yang tengah menonton sekarang ini. Rasa macam tak perlulah. Sebenarnya silap. Perlu tau. Silap kan diorang ni? Silap. Aku tak, jangan sampai pergi makan antibiotik. You faham aku cakapan? Faham tak? Bagi aku memang pencegahan itu sangat penting.
Ha? Kita cakap bahawa kesihatan ini jangan kita sampai sakit baru kita pergi cari doktor. Okey? Kita yang paling penting kita kena amalkan makanan yang seimbang, tapi kita barang kita pun ada, jikalau ada prebiotics dan probiotics ini memang dia dapat kita cakap fungsi usus kita, barang kita sihat dan harganya tu berpatutan. Betul tu. Jom kita tengok jualan kita dah meningkat. Wah, berapa? 123 set telah dijual. Eh, kena cepat tau. Aku, siapa cepat dia dapat? Ya, aku I think today limited stock kan. Yeah. Ha, kena cepat. Aku cepat, rasa. Cepat. Oh. Saya wow. Lagi. Ini dia package kita. Mungkin Dr. Swinsey boleh bacakan. Kita tengok rakan pengacara kita baca. Boleh. Okey, beli dua bercama satu sekarang RM119 je. Anda boleh beli dua bercuma satu. Tunggu apa lagi? Hanya kat Go Shop. Okey, di Go Shop siapa cepat dia dapat ya. Dan dalam ini kita 3 bungkus berjumlah 60 paket. Harga pasaran RM240 hari ini. 119 saja. Oh, dapatkan sekarang 03-9544-1188 ataupun di aplikasi Go Shop. Ha, cepat. Tu dia. Ha, kita dah latih dah Dr. Swinsey untuk jadi pengacara Go Shop. Dan itulah dia hasilnya. Jangan risau untuk mereka yang nak dapatkan hari ini. Semua ujian telah dilakukan. Dah dapat pengiktirafan. Dah lepas pun untuk segi halalnya dan juga GMP. Kilang-kilang macam ni ada teknologi yang sangat tinggi kan Dr. Swinsey kan? Sangat tinggi sangat. 20 juta probiotik yang aktif dekat dalam. Wah, dan harganya satu paket je kurang daripada RM2 kan. Oh, kalau ada dapat. Yang kita tengok tadi tu, saya sekali lagi nak tunjuklah aku nak tengok. Ramai yang nanti tak berapa nak faham. Yeah. 2 juta apa 20 bilion tau. Nak dibandingkan dengan yang lain ni, tengok sekadar yang lain cecah 3 bilion ya, yeah. Lepas tu ada yang cecah 8 bilion. Ini tengok 20. Harga dekat bahagian bawah dia ni untuk satu RM2.50. Lagi satu RM4. Bayangkan wow. Tak cecah 10 bilion pun dah harga macam ni. Yeah. Kalau dia ada 20 bilion macam kita, agak-agak berapa belas ringgit, berapa puluh ringgit dia orang nak jual pula kan? Kan. Wow, tengok harga dia semua dan berpatutan. Betul. Dan yang paling penting aku dah cuba banyak je nama dan banyak yang tak ada CJ halal. Bagi aku memang aku nak cakap banyak okay. Sebab yang ada CJ halal susah dah untuk dapat. Untuk Dr. Swinsey lah sebab apa? Yeah. Untuk rakyat Malaysia yeah. Yang beragama Islam, yeah. Dia memang particular lah bab CJ halal ni. Kena. Untuk Dr. Swinsey sendiri kan, kenapa rasa macam yang halal ni macam perlu sangat? Bagi saya tahu bahawa dapatkan CJ halal itu sangat susah. Okay. Sebab yang paling penting aku pun banyak kawan Melayu semua, aku pun puasa semua. Jadi bagi aku nak kadang-kadang aku suka hadiahkan kepada kawan saya semua. Jadi CJ halal ini kita cakap satu yang kualiti dia bagus, yang kedua, ketiga bahan dia memang kita cakap halal lah. Yang paling penting halal itu bukan dari segi yang bahan-bahan saja, tapi fungsi dia, hasil dia, proses dia. Bagi aku yang sangat choosy, aku sini yang aku tahu bahawa ada CJ halal itu memang dia bersih. Akan bersih dan juga dia berkesan. Ya, itulah dia. Ya. Ha, jadi, fahamkan maksud itu sebetulnya supaya anda dapat yakin dengan setiap produk. Bila kita yakin dengan produk tu, kita nampak kesan pada tubuh badan kita. Ya. Kalau kita tak yakin, jadi ke? Tak jadi, jadi ke? Sekarang tak kita jadi. Tak boleh sesuka hati jual produk saja ya. Memang. Tapi dekat media sosial banyak. Kita bukan saja kan. Kita memang ada sertifikat, okey? Doktor saya bukan palsu. Dengar tu. Ya, Kak Lina. Aku nak tanya ya, lagi. Banyak soalan lagi tau hari ini. Aku nak tanya, adakah ini sesuai untuk macam kanak-kanak apa untuk suami ke untuk yang warga emas ke? Adakah kawan anda pernah cuba dah? Kawan saya pun tak pernah mencuba ya. Tak pernah lagi. Tetapi selepas saya mencuba, saya syorkanlah pada mereka yang mana susah nak membuang. Kan? Ya, jadi diorang cubalah. Tapi memang apa yang saya cakap tu memang betul lah. Apa yang saya rasa dan juga mereka rasa sama sahaja. Sama sahaja. Biasa dia orang akan kongsikan kan rasa sakit. Yes. Aku rasa sakit gini tak lah, boleh membuang kan. Lah. Wah, kan. So macam, kebiasaannya apa jawapan dia orang? Patut cuba apa? Dia makan buah-buahan lah apa. Kita dah makan apa pun tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi ada orang yang makan laxatif.
Itu aku pernah cuba tapi sakit sampai aku rasa macam terus pergi ke tandas. Tapi yang ini aku nak cakap ini bukan laxative, ini prebiotik semua. Dia bagi anda sehat, jadi dia rasa dia akan keluar. Natural lah. Dia tak ada macam memaksa. Tak ada maksa. Macam tadi ada yang bertanya yang soal dia cakap adakah kita makan terus ke tandas. Tak ada. Tak ada. Dia sebenarnya makan ni untuk orang kata melancarkan. Macam sepatutnya kita bangun tidur tu kita kena membuang dulu. Okey, tetapi kita tidak boleh membuang. Kita kena simpan pula sampai ke petang. Petang pun tak boleh nak membuang. Dah makan masa 2 hari kan. Jadi bila dia makan ni bukan terus ke tandas, okey. Dia akan aturkan sistem kita macam biasa, melancarkan balik. Jadi tu. Jadi tak payah nak risau dah. Sebab saya pun dah cuba kan. Itu saya nak bagi tahulah. Kak Lina amalkan. Ni macam mana? Pagi ke malam ke? Saya suka pagi. Saya suka malam. Malam sebab pagi saya suka membuang. Pandai. Oh, dia ada aturan dia sendiri. Setiap orang berbeza. Kan. Jadi bila kita makan malam tu, jadi pagi besok kita akan membuang. Jadi senang kita nak buat apa aktiviti yang kita seharian kita lah nak bergerak. Betul. Sebab kalau katakan perut kita rasa macam tak selesa kan. Susah nak buat aktiviti harian. Nak berfikir tu idea nak keluar langsung. Dia bukan apa, dia bukan apa yang. Kalau kita tak boleh membuang tu, dia dah mula memulas tapi dia tak boleh membuang. Tak boleh tu yang jadi dia berpenuh. Jadi faham. Sebab dia semelit ke apa lagi. Orang kata minum air lebih, kita dah minum air lebih pun dia tak boleh. Tak boleh kan? Rupanya dia punya ni bakteria baik dengan bakteria jahat gaduh-gaduh dalam tu tak settle. Tak cukup. Betul. Aku nak tanya, akak minum dengan apa susu ke ataupun dalam air? Saya ke? Lebih suka buka macam ni kan dan saya tuang. Kan? Mak saya sama. Sebab apa? Kita dah biasa makan vitamin C pun macam ni cara dia kan. Lepas tu kita bilaslah dengan air sama ada jus orange atau air buah apa walaupun air kosong. Itu cara saya makanlah. Okey. So syorkan kepada semua penonton dapatkan produk ni cepat. Okey, saya syorkan kepada penonton di rumah ya. Saya mewakili penonton di rumah macam saya dengan umur kategori umur saya, kita sepatutnya makan produk ni ya, prebiotik dan juga probiotik untuk suri rumah ataupun suami kita, anak-anak kita yang mana tidak orang kata dapat membuang ya, tidak lawas atau sembelit, saya syorkan makan ni. Tak terlalu mahal ya, sebab kita beli di go shop di luar, kita belum tentu dapat harga yang berpatutan. Betul. Kita tambah dia jadi rakan pengacara kita juga kat tengah lah macam ni. Aku dah posing dah. Oh, dah posing. Okey, posing cepat. Okey, doktor sendirilah kan. Mungkin sebab apa? Sebab prebiotik ni kita tahu dia dapat menyerap lah. Ya, dan untuk pencernaan sebenarnya. Dan banyak orang yang confused. Apa itu prebiotik? Apa itu probiotik? Sebenarnya prebiotik itu makanan untuk probiotik. Agar dia jadi aktif dan lepas itu bila anda makan, anda kombinasi semua. Ini pencernaan pula. Kita cakap usus kita akan berfungsi secara lancar. Itu sangat-sangat penting. Prebiotik memang boleh kita dapat melalui makanan-makanan juga sebenarnya. Kan? Tapi itulah makan. Makan je kan. Yang paling penting dalam ini 20 bilion aktif ya. Bukan yang tak aktif tau. Yang makan yang tak aktif tu tak berguna. Tak jalan langsung. Itu yang tak bergerak, sakit perut. Tak langsung. Yang paling penting hari ini kita ada costing pun sangat murah. Dan yang bagi aku memang si Jahala ini mahal tau. Betul tu. Ingat, Susah tau. Ia dapat membantu menyihatkan usus anda. Ia dapat membantu menyihatkan dalaman dan juga luaran anda. Ingat, bila kita dapatkan jenis kotak yang macam ni, bukan kita bawa satu kotak besar ni, bukan? Sesi je. Bagi aku, aku simpan dalam poket je. Poket pun boleh. Handbag pun boleh. Aku cakap, okay, tuang je, makan je. Bila kadang-kadang aku rasa macam pening ke atau apa, aku buka je, makan je, pergi rehat. Yes, betul. Siapa yang terlupa, tak perlu risaulah. Tak terlampau besar packagingnya. Jadi kepada anda semua, sekali lagi kita nak ajak untuk dapatkan produk ini sebab apa dalam keadaan dalam banyak penyakit yang kita tak perasan ni kan, kita kena tambah baiklah sistem dalaman kita. Jadi dapatkan produk ini sekarang juga semestinya hanya di GoShop. Kids and Baby Fair, nikmati diskaun sehingga 65% bermula 1 hingga 31 Julai 2022. Inilah dia Wayat Nutrition Set Prebiotik dan juga Probiotik, serbuk campuran botani perisa oren mengandungi 20 juta probiotik aktif, enak dan melancarkan sistem pencernaan.
Pakej kita memang menarik sebab apa? Dalam pakej utama anda akan dapat 2 kotak. Dalam satu kotak ada 20 paket kecil. Bermaksud 2 kotak ni ada 40 paket dah. Ditambah lagi pula dengan satu kotak secara percuma. Keseluruhan ada 60 paket kecil. Harga RM119 sahaja. Ia terdapat 20 juta probiotik aktif. Dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Dapat mengurangkan masalah sembelit. Ianya halal dan telah diiktiraf. Perisa buah oren segar tanpa pewarna dan juga perisa tiruan tanpa pengawet atau hormon. Hanya buka dan nikmati sahaja. Dekat pasaran ni nak kira-kira, hoi, RM240. Dekat Go Shop untuk 3 kotak, RM119 sahaja, ada 60 paket kecil. Siapa cepat, dia dapat. Tunggu apa lagi, dapatkan sekarang di 03-9544-1188 atau layari dan dapatkan melalui aplikasi Go Shop. Inilah dia, orang kata jalan penyelesaian lah bagi mereka yang sentiasa mempunyai masalah pencernaan, penghadaman, yeah, kan? Ataupun ciri-birit semua boleh selesaikan, yeah, dengan prebiotik dan probiotik ini. Yang paling penting hari ini kita cakap siapa dapat, siapa beli cepat dia dapat. Dan hari ini kita nak pushkan sebab hari ini raya kan, hari ini masih holiday lagi. Masih lagi raya. Jikalau anda nak belikan hadiah untuk kawan-kawan ke, keluarga ke, ini hari yang paling bagus, okay, tau untuk kesihatan. Mungkin di kalangan rakyat ataupun masyarakat Melayu, dia tak ada jenis yang macam kita bagi ubat-ubatan ni. Oh, jaranglah. Dia jaranglah buat macam tu. Cina? Tapi sentiasa bagi hamper je. Wah. Bagi hamper makanan untuk kesihatan. Yeah. Sebab bagi orang Cina, kita pentingkan kesihatan. Maksudnya kita menghargai dia, kita harapkan dia sihat. Dan bila kita bagi menghargai itu, nyawa sebenarnya. Dan paling penting, jikalau anda sihat, buat apa pun anda akan rasa lega, selesa, happy, yeah, semua. Jadi banyak orang, aku syorkan hari ini memang beli 2 kotak, percuma 1 kotak. Harga dia berapa? RM119. Murah. Jadi kalau murah sangatlah tu. Sangat-sangat murah sebab apa? 3 kotak. Pergi minum teh dah berapa ringgit? Oi, pergi minum teh tengok teh tempat mana lah. Kan? Dan ini minum teh bagi anda, badan anda sihat. Yeah. Yang paling penting, ni, seisi rumah seisi pun keluarga boleh kita minum. Betul. Dan juga kita boleh cakap bahawa murah dan juga kita boleh berbaloi untuk seisi keluarga. Jadi tak kisah umurnya, wow, berapa, daripada usia kecil pun boleh kita ajak untuk amalkan ni. Macam tadi kita ada alihkan perhatian, yeah, kan, untuk anak-anak kecil yang biasa dia apa letak dalam botol kecil, dia straw tu, dia sebut, serbuk. Ini gantikan. Ini gantikan. Bancuh dalam air boleh. Boleh. Dah. Jom, kita bancuhkan dengan air. Bagi aku, sini aku ada. Ada air? Ada. Ataupun ni, tengok ini. Air madu ini. Ui, lagi tambah power. Of course, serai lagi. Ha. Serai lagi. Tengok, okay, tengok. Anda tengok. Macam mana dia punya texture. Ui, tuang begitu aja. Aku tuang begitu je. Sebenarnya, jika anda kacau, dia senang je. Sebenarnya maksudnya, larut. Senang boleh larut. Boleh amalkan direct terus. Direct terus boleh. Melalui paket kecil tu ataupun tuang ke dalam air. Air, yeah, jenis apa, macam mana? Jangan dalam kopi lah. Kan? Dalam kopi lah. Jangan bening kafein. Bagi saya ini, air madu boleh, jus boleh. Kan? Banyak. Okey, jom. Aku rasa, okay? Okay? Ini madu dengan prebiotik-probiotik. Sama prebiotik dan juga probiotik. Ada rasa oren tadi tu ke? Sedap. Sedap. Madu dah ada, oren? Madu ada, oren ada. Dia lagi sedap daripada bubble tea. Jap saya ketuk serai tu. Bagi rasa kat dalam tu. Okay? So, kalau katakan anak-anak takut sebab dia nampak benda ni macam bad. Bukan. Cakap dengan dia, ini makanan tambahan. Bukan. Bukan, eh? Bukan. Ini adalah makanan tambahan. Yeah. So, kalau katakan kita tuang dalam air, biarkan dia tengok, dia rasa sikit. Lepas tu mesti habis. Dia mesti habis. Tadi kan you habis. Sebab dia sedap sebenarnya. Yes. Banyak kanak-kanak, bagi aku pun, jikalau benda itu tak sedap, aku tak akan minum atau makan. Dan yang paling penting, lepas anda minum makan anda semua, anda rasa lega sebenarnya. Yeah. Banyak benda yang kita cakap pencernaan. Betul. Dan semua yang kat dalam, saya kita dah bakteria yang bagus. Menunggu waktunya. Tunggu waktu dia. Nanti you kira. Sambil-sambil kita menunggu, okay, tu jualan kita dah cecah. Yeay. 150 set. Oh, terbaiklah kepada anda yang telah, wow, mendapatkannya. Sebab apa kita faham? Mungkin anda, orang yang menonton ni, tak tahu. Saya ni orang yang keberapa. Anda adalah orang yang terawal sebenarnya yang dapatkan produk ini. Dekat tak tempat ada lain lagi, tak ada. Ada lagi. Kat dia luar tak ada lagi. Dia masuk kat Go Shop secara eksklusif. Ya. Baru keluar. Tengok.
expiry date dia ataupun the producing date Julai, 4 Julai. Kalau dekat farmasi lain kita tahu ada jual tapi harga dan package-nya takkan sama. Dan tak dia sama. Punya aktif probiotik tu takkan sampai 20 bilion dengan harga yang kita tawarkan. Banyak benda kat dalam. Jadi banyak kita 20 bilion. Okay? Yeah, bukan million saja, okay? Bilion. Aktif probiotik ini. Jadi semua ini kita cakap memang fungsi dia hebat. Apa fungsi dia ada? Fungsi dia ada. Banyak. Banyak dekat sini. Saya kalau nak tunjuk ni kan, buka-buka begitu. Terbalik. Okay, so kita tengok dekat sini manfaat probiotik. Okay? Dia dapat menggalakkan kesihatan untuk percenaan usus. Okey, usus kita bahagian dalam kita tak boleh tengok teropong begitu aja. Kita kena buat medical check up tapi sekerap mana kita mampu buat, kan? Betul? Jadi kita kena dapatkan probiotik dan juga prebiotik, okey, dapat mengurangkan masalah sembelit. Andai kata anda dengar tadi kata Kak Lina, dia kata kalau masalah sembelit ni pening. Sampai sakit angin itu dan sebagainya. Jadi pening, okey. Siapa yang mengalami masalah usus ni? Okey, mereka yang makan tak seimbang. Maksudnya mungkin nasi karbohidrat dia, serat dia lebih, lemak dia lebih, kan? Tak seimbang. Tak seimbang. Sekarang tak yang boleh. Seimbang macam mana? Suku-suku separuh. Suku-suku separuh, ada karbohidrat, ada protein, ada selulosa, banyak benda. Sebenarnya kadang-kala sekarang memang kita cakap makanan seimbang tapi kehidupan kita jadi semua seimbang. Ini anda tak tahu. Jadi semua ini dalam satu sesi anda dapat semua ini dia bagus. Kadang-kadang bagi aku pun walaupun aku master chef aku malas untuk masak, tak ada masa. Tak, bayangkan kalau nak makan buah dia, berapa banyak buah pula nak kena consume kan? Amalkan kan. Jadi susah. Okey, kita tengok ni pula. Ini bagi mereka yang suka minum minuman yang ada dekat pintu kaca mana-mana kedai tu, buka ambil. Yang mana kalau yang jenis macam tu kadang-kadang ada perasa tiruan, pewarna tiruan, pemanis, ini. Bahan pengawet dan juga hormon. Untuk ini, kita punya produk ni tak ada. Tak ada. Semuanya dalam keadaan semula jadi. Semula jadi. Teknologi. Teknologi dia. Itu tinggi. Yang paling power. Okey, dan yang terakhir inilah dia orang yang perlu mendapatkan kita punya Wyatt Nutrition Prebiotic dan juga Probiotic. Orang yang nak mengekalkan kesihatan usus, yang mempunyai masalah sembelit, yang mempunyai masalah perut kembung, lepas tu yang nak mengekalkan kesihatan dan juga pemakanan yang tidak sihat. Jadi orang-orang ni kena cuba dan rasai keenakan, kelancaran yang ada dalam tubuh badan kita kat usus tu. Yang paling-paling penting, mudah dibawa. Betul. Sasi saja, yang kecil-kecil je. Ingat, dia boleh on the go, maksudnya kita potong je paket kecil tu, terus direct terus macam tu, nak letak dalam air pun boleh juga. Ingat, bermula daripada umur yang kecil, sampailah ke warga emas pun boleh amalkannya. Sebab apa? Kalau warga emas ni kita tahulah kan, sistem dalamannya mungkin kurang berfungsi dengan baik dah. Jadi macam mana nak membantunya, inilah makanan tambahan macam ni. Ini dia secret recipe. Okey, Kak Lina. Di hujung-hujung ni lah kan, mungkin ramai yang akan kecam. Sebab apa? Kak Lina terlampau direct sangat lah cerita pasal membuang itu ini kan. Saya rasa benda tu perlu dibagi tahu tu. Betul. Sebab apa? Bila kita kata makan, dia tak tahu apa fungsi dia. Tapi kita kena bersusrang. Kita kena cakap apa fungsi. Saya datang sini menunjukkan yang saya susah nak membuang. Jadi saya makan ni selepas 3 minggu, saya rasa saya selesa membuang. Jadi saya syorkan kepada anak atau satu family. Sebab anak-anak dah tentu suka. Sebab dia pakai paket, dia ada perisa buahan. Orange. Jadi makanan dia orang pun kadang-kadang ada yang macam tu kan. Jadi dia senang. Ada anak pun tak akan ada masalah nak memakan ni. Jadi saya syorkan kepada semua kawan-kawan saya, kepada siapa-siapa saja yang menonton ni, belilah produk ni ya, berbaloi dengan harganya, berpatutan. Dan lagi satu, dia tidak rasa orang kata ubat, dia rasa perisa buah-buahan, semua ada perisa orange, semua ada. Jadi, sebab dia memang bukan ubat. Dan melancarkan pedalaman kita tu, iaitu membuang. Bila semuanya lancar dan tubuh badan kita, urusan kita lepas semua lancar, kita sihat. Yang ingat, penting saya suka Dr. Su cakap tadi, kita mula amalkan sekarang, beri pada orang, iaitu satu produk kesihatan. Itu yang sepatutnya lah bagus. Betul tu. Tanda kasih sayang kita dan kita nak tengok dia sihat. Ya, betul. Okay, terima kasih Kak Lina atas perkongsian tu. Okey, sekali lagi. Harga RM119 ni, bayangkan anda laburkan RM119 dapat 3 kotak, 60 paket kecil. Maksudnya satu keluarga boleh guna? Boleh, boleh.
Okey, dan murah saja sebab satu sesi tak sampai RM2 pun. Mm-hmm. Ha, kita beli benda sekarang apa minuman pun dah bahar dah. Mm. Janganlah kita minum benda-benda yang terlampau apa manis semua, minumlah bahan yang berkhasiat. Yeah. Okey, untuk usus kita, untuk badan kita. Mm. Gula dia asli tau. Ini bukan dia bukan, manis dia bukan daripada gula yang palsu, gula tiruan, asli. Dan yang dekat dalam ini prebiotics dan probiotics. Dalam ini ada banyak aktif punya bakteria yang bagus untuk usus dan juga kesihatan anda. Yeah. Ha, ini sangat-sangat bagus untuk aku. Hmm. Banyak orang yang nak kulit yang cantik pun usus kena bagus. Betul lah, dalaman lah kena elok. Yeah. Okay. Hmm. Bagi mereka yang memang mempunyai masalah-masalah macam Kak Lina cakap, Dr. Suwensi cakap tadi kan, anda kena cuba dulu. Bila anda cuba, anda baru tahu apa perbezaannya dan apa yang kita boleh kongsikan sekarang ini. Yeah. Rasa dia memang tak menjengkelkan. Tak. Langsung tak menjengkelkan. Dan untuk usia daripada kecil sampailah ke besar, ini bermaksud bagi mereka yang kalau katakan menjalani kehidupan yang sihat. Pastikan makan pun makan yang sihat. Ya, amalkan makanan tambahan yang sihat. Sebab apa? Kalau dia tak seiring, tak jalan semua benda tu. Tak jalan. Benda kena seiring, seimbang semua. Ah, tengok ini. Aku tadi yang madu itu ada setengah cawan lagi. Ada lagi. Sebab aku nak menikmati satu demi satu. Yes, kan? Okay. Lagi sedap kalau anda gunakan satu paket tu yang 25 gram tu dalam keadaan cawan yang bersesuaian. Jangan terlampau banyak sangat air. Jangan. Takut nanti terlampau tawar pula, yeah, kan? Ya, ya, ya. Okay. So itu antara tips yang kita boleh kongsikan pada hari ini. Sekali lagi, jualan kita naik. Naik. Berapa dah? 177 sen. Wow. Okay. Sekali lagi, pakej kita RM119. Apa kebaikan prebiotik dan juga probiotik ialah untuk membantu usus anda jadi lebih sihat, untuk memudahkan penghadaman dan juga pencernaan anda. Okay. Pakej kita dapat 2 kotak, ada 40 paket kecil. Lepas tu tambah lagi 1 kotak, ada 20 paket kecil. Total kesemuanya ada 60 paket kecil dekat dalam tu, bersamaan dengan 3 kotak. Dekat luar RM240, dekat GoShop RM119 saja. Siapa cepat dia dapat, boleh hubungi kami di 0395441188 atau beli di aplikasi GoShop. Okey, kita nak ingatkan sekali lagi kepada anda, ini merupakan satu jenama tempatan. Wow. Ini bermaksud buatan tempatan pula. Tambah lagi buatan tempatan. Oh, itu yang kita nak showkan, fresh. Yes, dan juga teknologi yang digunakan. Teknologi. Zaman kita sekarang orang Malaysia hebat dah kan. Kita kena support lokal. Betul tu. Last word daripada Dr. Suwensi. Bagi aku, jikalau nak kesihatan yang bagus, anda kena mencegah dan juga yang paling penting, belilah, sebab semua ini memang harga berpatutan dan juga bagus untuk kesihatan yang paling penting. Nyawa ini diiktirafkan halal dan semua iktirafan ini betul-betul kita cakap berkesan, berhasil dan juga bermanfaat. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Saya Ian. Saya Dr. Suwinsi. Kita jumpa lagi dalam Teratak Sehat. Bye. Bye.